Seorang pelajar di Sukabumi, Jawa Barat tewas setelah terlibat duel menggunakan senjata tajam dengan sesama pelajar lain. Korban tewas akibat menderita luka pada bagian punggung karena bacokan senjata tajam. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah MFS 15 tahun tiba dari rumah duka di Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan salah seorang keluarga korban pingsan. Pelajar kelas 10 SMK ini tewas akibat bacokan senjata tajam pada bagian punggung setelah terlibat duel dengan sesama pelajar lain menggunakan senjata tajam. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Peristiwa itu terjadi pada Kamis malam lalu di Kampung Sungapan, Desa Cijengkol, Kecamatan Cijengkol. Korban bersama temannya berinisial ADR duel 2-2 dengan pelajar lain. Diduga sebelumnya kedua belah pihak janjian terlebih dahulu melalui media sosial. Akibat duel itu korban tewas terkena bacokan senjata sementara rekannya mengalami luka. Usai disolatkan, jenazah korban selanjutnya dimakamkan ke tempat pemakaman umum setempat. Pemakaman korban dihadiri oleh teman-teman korban. Antar sekolah atau antar pelajar alumni? Ini antar sekolah dan mungkin ada yang melibatkan alumni gitu, karena ini anak juga ini kan baru kelas 1 SMA Teknikal Cisaat, yang awalnya mungkin sekolah sanawiyah di sini di Al-Badriyah. Belum diketahui motif dari duel maut tersebut. Saat ini kasus duel maut ini masih dilakukan penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan.